Okey, bertemu lagi dalam cerita Ehsan. Banyak cerita daripada Sarawak katanya. Jarang ada dua host macam ni. Tapi istimewanya hari ini kerana Ehsan, macam saya kata, selalu berada di kerusi pengacara. Tetapi Ehsan juga seorang wartawan dan juga penerbit yang sangat rajin dan juga membahagikan masa antara tugasan di Kuala Lumpur dan juga komitmen beliau untuk membuat ataupun menerbitkan beberapa program terbitan khas untuk Bumi Kenyalang. Dan baru-baru ini Ehsan berkesempatan untuk ke Lawas untuk satu rancangan istimewa Kami Anak Sarawak yang menemu ramah timbalan Ketua Menteri Sarawak dan juga alang-alang kata sambil berenang menyelam minum air itu, Ehsan juga menguruskan untuk penggambaran untuk Lan Berdagang. Betul. Cerita sikit semuanya, Ehsan. Ada dua program, Zul. Tapi sebelum tu saya nak tanya Zul, ada satu soalan dekat Zul ni. Apa perkara yang boleh membuatkan Zul hilang perasaan marah ataupun kemarahan? Makanan. Jadi untuk jawapan Zul tadi, Zul kena pergi ke Lawas dan juga ke Limbang. Lawas saya tak sampai lagi di Sarawak. Tapi Limbang dah pernah pergi? Limbang pun belum sebenarnya. Arah-arah ke atas saya paling jauh sekali, Miri saya sampai. Ini cerita dia. Sebab saya buat dua, Kami Anak Sarawak dan juga Lan Berdagang. Okey, bila kita buat program seumpama ini, perkara seperti Lan Berdagang ini, kita carilah makanan. Tapi yang pertamanya adalah Kami Anak Sarawak tu. Saya sempat temubual seperti yang Zul sebut tadi, Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Ini yang ketiga dah. Saya dah pernah pergi dengan saya dah interview Datuk Douglas Ungga, Abang Joe sendiri, Ketua Menteri, dan juga Datuk Tan Sri James Masing. Dan ini kali ini bersama dengan Datuk Amar Awang Tengah lah. Dan juga satu, sekarang kita nak main puzzle. Kita nak main puzzle. Saya tak ada visual. Kita guna. Tapi banyak gambar. Cuba tengok gambar-gambar je. Yang pertama. Okey, yang pertama, gambar yang pertama saya kongsikan dengan anda, cuba Zul teka. Okey. Ini gambar dari atas Mas Wing. Kerana kalau saya tahu daripada Sarawak, selalunya untuk pergi ke kawasan-kawasan pekan-pekan kecil ini, selalu menaiki Mas Wing dan kena timbang berat badan dan juga bersama dengan bag-nya sekali. Kalau lebih, Zul kena bayar RM5. Betul. Tapi ini kawasan ni saya tak pasti di mana. Sebab selepas lama kita tidak timbang berat badan, itu antara peluang kita nak tahu berat badan kita berapa. Jujur betul, Ehsan ni. Itu contohnya. Ini dalam Mas Wing. Okey. Selepas nanti kita nak pergi satu lagi gambar. Okey, yang ni nantilah. Yang ni memang sesuai dengan timbang berat badan dulu. Okey, yang ni dekat Pulau Awat-Awat. Okey. Zul pernah makan ikan tahai? Tidak. Okey, saya tak ada dalam visual ni ikan tahai, tapi ikan tahai itu sangat popular di Lawas sebab ikan tahai ini dijadikan macam ikan bilis. Okay. Dia besar-besar juga, sebesar jari kita, jari telunjuk ni panjang dia lebih kurang, dan juga ikan dia macam disalai dulu. Okey, dikeringkan. Dikeringkan dia macam ikan kering lah. Okey. Tapi sangat sedap, dia rasa dia macam ikan bilis. Ini di Pulau Awat-Awat. Mana bukan pelancong. Dalam daerah Lawas, tapi kebanyakannya yang duduk dekat sini adalah nelayan lah. Berapa jauh daripada Pekan Lawas itu sendiri? 40 minit. Saya sampai ke sini menaiki kereta. Lebih kurang dalam 40 minit. Kameraman kita, Airul, yang membawa kereta dengan begitu semangat dan juga gigih. Selalunya, Ehsan, kita ke Sarawak ini, Ehsan bersama dengan juru kamera dan juga kru yang lain memandu kereta sendiri. Jadi bagaimana dengan GPS dan juga untuk mendapatkan apa arah dan sebagainya? Memang tak ada masalah untuk mengenal jalan dan sebagainya? Dia tak ada masalah untuk Waze ataupun kita menggunakan GPS ataupun Google Map dan sebagainya. Cuma ada satu laluan yang memang terputus. Dia memang tak ada lain lah. Tapi bila kita sampai di kawasan-kawasan macam tadi tu, dalam gambar tadi tu, kita dah ada lain balik. Tapi kadang-kadang kita guna map ni, maksudnya laluan tu dia tak putus. Dia akan boleh terus lagi lah. Ehsan, di Lawas, di Limbang ini, bila kita letak situ Lawas Limbang, maksudnya ini dua lokasi yang Ehsan pergi. Keusahawanannya bagaimana? Tadi Ehsan menyebut bahawa kebanyakannya perniagaan yang berbentuk makanan. Tetapi makanan itu sudah pasti datang dengan keunikannya sendiri. Dan juga bagaimana kita nak lihat daya usaha keusahawanan itu. Kita selalu kata, usahawan ini ada di pekan-pekan besar, badan-badan besar saja. Tapi saya tahu Lawas dan juga Limbang itu juga tidaklah kurang kecilnya. Tetapi daya usaha dan juga keunikannya dan juga nilai-nilai atau ciri-ciri keusahawanan itu bagaimana? Kerana saya selalu rasa di Sarawak banyak perkara yang kita pelajari. Betul.
Populasi contohnya dekat Limbang dan juga Lawas dia tak besar tau Zul. Kalau di Kuala Lumpur, Zul buka satu kedai makan, pelanggan dia datang lain-lain. So maksudnya hari ini Zul jumpa orang lain, esok Zul jumpa orang lain. Tapi kalau dekat Lawas dan juga Limbang, mungkin Zul 2 hari 3 hari lepas tu Zul akan jumpa orang yang sama balik. Dan kita dah kenal semua pelanggan kita. Jadi komitmen dia, dia kena betul-betul sedap, konsisten dan juga harga dia samalah. Macam tu yang popularnya nasi bujang dekat Lawas tu. Nasi bujang yang Ihsan tunjukkan tadi. Tak ada gambar dalam. Tak ada gambar, alamak. Sempat. Nah, nanti tengok Instagram saya lah, kita promote sekali. Kita promote sekali. Contoh satu gambar yang ini. Bukan, jangan tengok orang dia tau. Jangan tengok orang dia, tengok gambar ini. Nah, ini adalah cendol. Okay. Tahu tak cendol apa ini? Apa bezanya cendol Lawas? Ini Lawas ke Limbang? Tremendous, nama dia Tremendous. Ini ada dalam lahan berdagang nanti. Saya rasa Zul boleh habiskan 2 ataupun 3 gelas cendol ni. Saya tak suka manis sangat. Tak suka manis sangat. Saya cukup manis. Itu saya tak boleh kata apalah. Okay, Tremendous ni, Zul boleh bayangkan, saya sampai pukul 10, orang beratur sampai keluar. Orang sanggup tunggu 1 jam untuk dapatkan cendol walaupun ni. Walaupun populasi kecil ni. Betul. Orang sanggup tunggu 1 jam untuk dapatkan cendol saya ni. Ini yang paling viral ataupun paling tular sekali di Limbang. Di Limbang, betul. Dia tulis kat situ, cendol nombor 1 Limbang. Berapa tahun dah ini? Dia start daripada 2000. Dia asal dia daripada kedai kecil, dekat tepi jalan. Tapi kedai ini baru saja dibuka awal tahun ini. Dan dia memang sangat-sangat, saya tak tahulah Zul. Memang kalau Zul sampai situ, tapi saya menggunakan akses yang laju sikit. Di mana tu? So awak ni. Okay. So dah siap dah semua. So saya jadi datang minum dan buat saya punya lahan berdagang. Dan faham kenapa barisan begitu panjang untuk mendapatkan cendol ni. Betul. Ini macam apa? Macam ni adalah King Cendol. Semua segala. Berapa menu dia ada? Dia ada dalam 6 ataupun 7. Oh, banyak. So semua segala apa-apa benda lah yang nak masuk dalam cendol tu semua ada dalam cendol gelas besar ni. Okey. Ini pasal cendol. Okey. Saya nampak ada kek berwarna-warni. Okey, satu kek berwarna-warni. Nanti saya kongsikan dengan yang ini. Okey, kek ni. Okey, ini satu inovasi. Mula-mula saya kata, dia tulis kat situ satu slice RM1. Wow. Okey, satu slice RM1 kek ni. Okey. Tapi saya macam murahnya. Dia ada 12 slice. Jadi RM12 lah satu ni. Dan dapat 12 rasa. Ada rasa minggu. Tapi betul ke harganya RM1? Ya, satu slice RM1. Dan inovasinya datang daripada harga itu ataupun daripada warna daripada kek yang dia buat ni lah. Daripada inovasi ni, mula-mula dia macam ni. Ni pun nama dia kek viral juga. Saya pun tak tahu. Semua dia viral dekat Limbang tu kan. Sebab apa tahu viral benda ni? Zul bayangkan, saya datang tu, kek ni habis. Okey, kek ni habis. So dia buatlah dalam 20 untuk penggambaran tu. So ni dah siap tau. Dah siap, dia dah buat satu-satu kek tu. Dia letak habis. Dia letak orang ambil. Saya tak tipu Zul. Kek ni. Tapi kenapa murah? Saya tak tahu. Memang harga dia, sebab dia kata, saya tak tahulah. Kerana itu selalu kita cerita. Kalau keusahawanan, kita cerita mengenai buat untung lebih. Kalau dah viral tentu harga dia takkanlah RM1. Dan sudah pasti kita nak memastikan bahawa, kita fikirkan, ni pekan kecil ataupun bandar-bandar kecil, kita kenal semua orang pembeli kita. Dan apabila kita dah kenal semua, sudah pasti itu satu cabaran juga. Macam mana kita nak buat untung lebih? Adakah itu ditanyakan juga kepada usahawan ni? Saya tanya. Tapi sebab dia kata dia selarilah dengan modal yang dia keluarkan. Okay. Maksudnya dia ada juga untung tapi tak adalah sebesar mana. Cuma dia suka benda yang macam tu. Yang kadang-kadang orang datang, orang beli. Tapi memang habis Zul. Memang letak saja habis. Habis. Dan mungkin sebab Ihsan kot. Itu satulah pelaris juga kat situ. Kalau letak Zul, mungkin orang beli kedai itu sekali. Okey. Okey, itu cerita dia pasal kek tu. Okey, saya nak cerita pasal ni. Zul kata Zul tak suka teh kan? Teh ais kan? Kalau teh 3 layer semua okay. Sebelum saya cerita pasal yang ni, kita ambil visual ni dulu. Gambar kita ada masa dulu. Lagi cukup. Ada lagi. Ada beberapa minit, 4 okay. minit, 5 minit. Okey, yang ni Zul. Zul suka yang penyek kan? Suka. Kadang-kadang Zul order dekat online pun ayam penyek, esok ayam penyek, lusa pun ayam penyek dan sebagainya kan. Okey, ayam penyek ni dia ada 6. Saya macam bercerita. Dia kena set dia 6 sekali ke? Set tu memang ada tak, set tu 6, ada 6 sebab dia ayam penyek yang tengah tu adalah sos dia lah. Tapi dia ada sos lain. Dia ada saya lupalah, black pepper, dia ada sambal pedas gila, dia ada rendang. Yang putih ni dia macam milk, buttermilk. Macam buttermilk.
lepas tu dia ada sos lain. Okay. So jadi dia hidangkan dengan 6 sos ni. Ini inovasi juga. Uh-huh. Kadang-kadang kita rasa satu jenis saja kan. Ha, kalau dekat sini. Saya tak mustahil kalau Zul pergi sini, hari ni Zul makan yang ni, esok Zul makan yang tu. Apa pemerhatian Ihsan? Apa yang menyebabkan mereka kreatif untuk melakukan perniagaan? Kerana dalam keusahawan ni, selain daripada untung, selain daripada produk, mereka perlu kreatif dan juga inovasi untuk inovasi itu tak semestinya mesin saja, tapi cara perniagaan, cara memperbarui dan sentiasa mendapat perhatian daripada pelanggan. Dan kalau kita lihat daripada cara-cara yang berdasarkan gambar yang Ihsan tunjukkan, mereka sentiasa masuk dalam arus masa. Betul. Tidak ketinggalan dan sebagainya. Apa yang Ihsan belajar daripada usahawan-usahawan ini semua? Satu benda saya belajar. Ini orang muda saja semua ke ataupun dia orang muda? Yang ayam penyet ni muda pada saya 2 tahun. Ihsan muda lagi? Bukan, dia muda pada saya 2 tahun. Okay. Tapi di antara yang sangat maju dekat situ, sebab dia fikir macam ni tau. Dia kata pertembungan di antara Sabah dekat sini, lepas tu Brunei dekat bawah sini, dekat juga dengan Limbang dan juga kawasan-kawasan lain. Jadi keterangkuman itu, dia kata okey, apa yang orang Brunei suka, apa yang orang Sabah suka. So jadi dia buat macam tu. Kadang-kadang orang tak makan sangat ayam penyet yang plain, dia rasa dia nak ada buttermilk, macam itulah. Lepas tu nak rasa pedas sikit, ada yang rasa rendang. So dia buat semua. Dan Zul bayangkan kalau sehari dia buat dalam 500 ketul 500 ayam tu habis sehari 500 dengan daerah ini yang hari-hari biasa. Betul. Kan kalau hujung minggu yang mungkin rakyat Brunei masuk, orang daripada ni masuk, saya pasti boleh lagi. Ihsan, bila akan disiarkan semua ini? Satu tadi dah siar, yang pasal nasi bujang. Nasi bujang yang ni nanti kena tengoklah dalam berdagang. 8.45 malam, setiap hari Khamis. Setiap hari Rabu. Okey, nasi bujang tadi Ihsan tak sempat tunjuk, tapi anda boleh terus ke laman web kami, astrawani.com. Cari sajilan berdagang. Ada selalu pop-up juga keluar kat situ. Klik kat situ untuk lihat apa yang Ihsan ceritakan tadi. Terima kasih Ihsan berkongsikan cerita, berkongsikan warna dan juga rasa dari Limbang. Betul. Dan juga lawas. Kalau kita marah, kita kena makan. Okey. Tapi jangan lebih sepatutnya. Saya lebih makan. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan, cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter, Astro Awani. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.